akan bercerita tentang kekalahan saya yang membuat saya semangat untuk menjadi juara. Awalnya itu saya ada event dan itu saya jarang latihan. Kemudian bapak saya menyarankan untuk mengikuti lomba itu. Dan pada saat lomba itu saya mengalami kekalahan. Setelah mengalami kekalahan itu, bapak saya menasihati saya agar giat berlatih dan terus semangat. Setelah saya merenung dan kemudian saya tersadar untuk saya giat berlatih dan ada event selanjutnya, saya bisa membuktikan kepada bapak saya kalau saya itu bisa. Dan pada saat itu saya sangat senang karena saya bisa membuktikan pada saat saya giat berlatih itu.